Daripada mau main dengan kawan kamu. Atau kamu mau tipu hari kamu. Main hari aja, kamu baling-baling. Kalau begini saya makan, kalau begini kamu makan. Jadi ada sesuatu. Gaduh ada? Tentang kan? Iya. Lempa satu kali. Coba. Lempa kalau lempa satu kali dia hanya ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Ya. Suka barang kalau mendapat mana-mana nomor 1 ke 6. Tak menarik lah. Paling nggak banyak kali. Berapa kali ngomong? 4. Iya coba. Suka kita paling. 4 kali. Mana di mana? Macam mana kamu menu? Kalau dapat 6. Okay. Dapat 6, tapi kamu balik 4 kali. Kan? Apa? Dapat 6. Salah satu 6. Keempat 4 kali 6. Pilih lah. Sendiri lah. Satu kali. Tiga kali. Okay. Kamu kata 6 kan? Dapat 6 kan? Iya. Dapat 6. Tapi sekarang kita balik 4 kali. 6 kan 4 kali. Ya. So, apakah kesudahannya mungkin? Mungkin keempat-empatnya? Tidak. 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 Boleh tak? Mungkin 1, mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2. Mungkin? 3, mungkin? 4. Okay. So, kita kira ke barang kalian. Kita balik 4 kali. Okay. Cuba kita kira ke barang kalian. Dia ada... 6. 4 kali pun dia ada. Apakah pengiraan ini? Maksudnya kali pertama buka 6. Kali kedua buka juga 6. Ketiga buka 6. Keempat buka juga 6. Okay. So, kali pertama dulu. Apakah kabar kaliannya? Tidak dapat 6. Buka 6. Satu hingga enam kan? So, apa keberangkaliannya? Keberangkaliannya? Kurang dari enam. Yalah, kan satu hingga lima. Ya. Itu kalau matematik ini kan, NA kan? NA per... Yalah, bilangan kesudahan yang mungkin bahagi... bilangan kesudahan yang mungkin itu saya NS kan di bawah. Yang kamu mau ialah satu hingga... 5. So apa keberangkaliannya? 5 apa? 6. So maksudnya kali pertama ataupun lambungan pertama tidak dapat 6 keberangkaliannya. 5 apa? 6. Kali kedua rasanya adakah dipengaruhi oleh kali pertama? Kalau tadi kamu adik lah, kamu baling, lepas itu kamu ambil baling lagi kan? So apakah keberangkalian di sini? Sama? Sama. Kenapa satu pun masih lagi tiada 6? Kan? Okay. Bukan 6, bukan 6. Ya, lepas itu kita tambah lah kan? Iya. Lepas itu tambah. Tambah. Oke, okay, berapa? 26. Berapa tuh? 3 poin lebih kan? Apa salahnya? Apa salahnya? Oke, okay, ini palingan pertama kan? Iya. Palingan kedua? Ketiga kan? Salah. Tapi mempengaruhi ke yang kedua tu? Tidak. Tidak. Kalau balik gadunya adil. Kalau gadunya adil. Ya, kalau gadu tidak adil itu cerita lain. Ada tu. Kalau peristiwa itu tidak mempengaruhi ada namanya itu. So mana salahnya? Nanti dia datang muka-muka dong. Mana salah dia? Tidak ada. Itu kali pertama, palingan pertama tak dapat 6, 5 per 6. Kebayang kaliannya, kebayang paling lagi, kebayang kedua 5 per 6. Lepas itu kita tambah lah kan.
10 per 3, 10 per 10 per 6, 5 per 3, lebih dari 1 sudah. Sepatutnya apa? Terap. Karena ketambah. Terap. Jadi saya kata tambah semua katanya saja. Saya kata 5 per 6, tambah 5 per 6, iya 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 semua saja. Yakin. Yakin? Tambah ke darah? Terap. Iya kak? Pasti. Juga. Hmm, lain. Sebab kita mau ini berlaku dan ini berlaku kan? Iya. Dan tambahlah. Bukan enggak? Coba dulu. Baik. Kebaran kalian de handsome. Bakal mata suami. Kebaran kalian handsome katakan berapa? 0 poin. Kosong berapa? Kosong pas satu. Jangan lebah. Mana bal laki yang kosong lima lah. Kebaran kalian dia jelek. Sifatnya kamu pengapa? Kepribadiannya sabar. Feel perfect future husband. Sem apa lagi? Attitude. Hah? Attitude okay. Tak mau cakap kataan sebenarnya. Katakan ini kebaran kalian dia 0.6. Okay. Okay. Dan katakan handsome tiada kaitan dengan buat attitude. Nanti ada kaitan kan? Attitude. So apa kebaran kalian kamu dapat yang handsome dan juga buat attitude? Sudah kamu tengok semua kan? Tambah ke tol? Tambah ke tol. Tambah ke darah? Tambah ke darah? Kalau tambah macam bagus kan? Tapi ini 0.42 bagus, 0.9, 90%. Enggak kan? Darah kan? Iya. Karena ini perlu berlaku dan ini juga perlu berlaku. So, bila digarap ke barang kalian kamu dapat handsome dan juga good attitude sebenarnya kurang daripada ini. Bukan lebih daripada ini. Kan? Darah? Iya. Okay. Tapi ada situasi yang tambah itu. Ada situasi di mana kebang kalian dia tambah. Situasi apa? Sama apa? Ada kadang-kadang itu kamu akan 0.5 tambah okay lah, tak dapat handsome pun okay lah, dapat yang okay okay lah, 0.3 lah okay. Hingga 0.2 jelek okay. So, apakah kebanggaan kamu dapat handsome ataupun okay? Darap tak dapat ini pun ambil inilah okay lah. Nah, ya. Optionnya apa sih sendiri? 0.5. Nah, sekurang-kurangnya okey lah, boleh lah. Nampak dari jauh masih handsome lah, okey. Tambah kan? Tambah. Itu nampak yang ini apa? Ini atau? Itu dan. Itu dan. So yang ini tambah atau tambah kalau atau ditambah kebaran tadinya tambah ataupun senang sih kamu fikirlah macam pilihan kamu kan kamu boleh pilih ini atau pilih ini pilih kamu bertambah tambah ya. Tapi ini kena berlaku ini juga kena berlaku itu kena darah. Jadi janganlah terlalu memilih ya. Nanti kamu darap banyak syarat kan? Ya. Darap. Akhirnya 0.00001. Itulah dia sudah give up sudah dekat tiada sudah. Bolehlah 5 syarat kamu pilih 3. Oke. Sudah sempurna sudah dia tengok ah ada yang baru. Oke. Darap. Ataupun 5, 4, 6 pasal 2 pasal
pasal 4 lah. Dan pasal 2 apa? So, itu yang tiada. Tinggi kan, Pak? Atau mau kira lah berapa nilainya? Kurang satu ke, kurang separuh ke, lebih separuh? Kurang daripada separuh. Itu boy? 48 berapa? 22. 2? Oh, 22. 56 tahun. Sekurang daripada setengah kan? Itu bukan berhati-hati juga. Sebab kalau kamu dibagi pilihan, orang mau katakanlah berjudi dengan kamu ini, jika kamu palinglah 4 kali. Kalau kamu dapat, kalau kamu dapat, kamu tiada, kamu menang. Jadi kebangkalan kamu kurang daripada setengah kan? Ya. So ini tiada 6. Apalagi yang mau kita mengira? Apalagi kemungkinan yang lain? Yang menarik. Kalau dia, kalaupun katakan keempat-empatnya enam. Katakan ada pertandingan. Dia kata paling kalau terdapat empat, keempat-empatnya enam, saya bagi kamu 100 ringgit. Mau? Tapi kamu kena bayar 10 ringgit. Kira kan dulu kan? Ya. Kira kan dulu dia punya kebar. Berapa kebaran kali? Satu. Satu? Keempat-empatnya enam. Maksudnya kamu dapat enam, kamu dapat enam, kamu dapat enam, kamu dapat enam. Apa kebaran kalinya? Senang gak dapat keempat-empatnya enam? Susah. Dapatkan keempat-empat anak lelaki pun susah. Ataupun perempuan. Itu pun boleh dikira. Okay, macam mana kira kebaran kaliannya? Kamu baling 4 kali, setiap kalinya dapat 6. Boleh nih. Boleh. Satu kali 6. 5 kali pertama dulu. Kan? Iya. Nah, kali pertama apa? 6. Kali kedua? Ya, kalau satu kali enam, satu kali aja lah itu. Satu per enam lah, habis cerita. Ya. Boleh kan? Kenapa kali balik? Tadi dapat enam. Sorry. Ingatlah, kamu masih balik 4 kali ya? 5 per enam, darab 5 per enam, darab 5 per enam, darab 1 per enam. Kenapa? Satu kali dia dapat kan? Iya, satu kali dapat, kali dia dapat. Tiga kali dia dapat, oke. Yang dapatnya satu per enam. Dapat satu per enam, yang tak dapat lima per enam. Berapa kali? Tiga kali, tiga per enam. Bisa, ini bagi dia punya pecah? Tujuh, sembilan, enam juga di bawah. Nah, atasnya? 625. Berapa ratus? 625. Oke. So, kosong kali, 4 kali, 1 kali, apa lagi? 2 kali. 2 kali. Dan? 3 kali. 3 kali. Oke, lengkap kan? Tingkatkan, kirakan dia. Ini 25, yang atas tadi 125. Ya. Oke. 1 per 6, kuasa 2. 5 per 6, kuasa 2. 1 kali, 2 kali, 0 kali, 4 kali. Satu lagi? 3 kali. 3 kali. Dengar ya? Iya. 3 kali. So, 1 per 6 kuasa 3.
3 5 per 6 1 so 5 sama kita mau tengok. Maka kita apa tuh? Katakanlah kita mau buat satu pertandingan kan. Kayak itulah ada kata kamu bolehlah tipu adik kamu. Yang mana yang macam begini? Ini kan? Kamu tipu dia. Kamu paling 4 kali kalau kamu dapat 1 kali saya bagi kamu hadiah. Sedangkan mau tahu kebahagiaannya ambil. Coba pesin. Coba kalau dia dapat 2 kali, kalau tadi aku dapat 1 kali. Kecuali lah kamu ubah kepada sekurang-kurangnya 1 kali hukum politiknya. Okay, so bagaimana kita mau usahlah kita mau tengok ini. So kita mau aturkan dia dalam bentuk yang senang dilihat. Okay, apa yang kita mau kebangkaliannya dengan apa ini sebenarnya? Ini apa ini apa nih? Bilangan kali dapat benda ini kan? Bilangan kali dapat 6 lah. Ini, so ini adalah 4 kan? Ini adalah 0. So 0 begini, 1 begini, 2 begini, 3 begini. Bagus guna apa? Untuk tunjukkan semua. Bentuk apa yang sesuai? Lalu tengok begini, becet laut bagi mata. So kita susun dia dalam 1. Satu, maklumat begini, Bang. Kamu susun dari satu. Jadual. Ya, apa? Jadual. Jadual. Oke, okay. So jadual itu kamu ada apa? Jadual. Kosong. Satu. Dua. Tiga, empat. Oke. Hanya sebab macam tak cukup berang lah. Kita buat dia banyak. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, ya, maksimumnya berapa? 6. Kamu paling 4 kali, kamu mau tahu berapa kali dia dapat 6, so maksimumnya 4, minimumnya 0. So ini ialah apa? Ini apa? Hilangan kali kan? Dapat 6. So di bawah ini kebangkalan adalah P kan dia? Oke, susunan begini. So kalau kosong 6, 2, 5 1, 2, 9, 6. Kalau 1, 1, 2, 5 1, 2, 9, 6 2, 5 1, 2, 9, 6 5, 1, 2, 9, 6. Dan 1, 1, 2, 9, 6. So dengan jadwal ini senang kita tengok lah kan. Iya. Tapi di atas adalah satu. Ini semua nambah. Betul kan? Pengiran kita. Apa sih? Betul kan pengiran ini? 25, 125, 25, 5, 1. 1200 maksudnya secara purata kalau kita baling dia sebanyak 1296 kali hampir 625 kalinya kamu akan dapat 0, 100 sini 25. Eh 1300 kan ambil kan iya sini baru 600 sini tinggal sikit kan 150 sepatutnya apa? Semua kebanyakan kalian bila kita jumlahkan sepatutnya sama dengan? 1. Kira? Kamu tak dengan 1? Tiba-tiba lupa 600. Sampai tak? Tidak. Kamu rasa mana yang mungkin terkurang? Ini saya rasa memanglah kan, memang sangat susah kan, kamu boleh bayangkan, memang sangat susah. Ini macam terlalu kecil lah kan.
ini masa nanti 10% saja. Kalau mau bayar kan mau baling, saya rasa lebih tinggi itu kan. Coba dia nih mau satu dari terakhir, serta empat dia dapat satu. Ya, yeah, so something is missing kan? Tapi memanglah 0, 1, 2, 3, 4, 5 saja kan? Tak mungkin dia negatif, tak mungkin dia 5, tak mungkin dia separuh, kan? Ya, dia boleh mengambil. Okay. So, maksudnya ada kebantalan itu yang belum, yang kita tidak kira dengan lengkap ini. Ada cara lain untuk kamu senaraikan ke bulan? Ha? Kaji. Siapa? Tiada dalam buku tu. Ini topik baru ni kita cipta. Basic. Nak kau ambil ini topik baru kita cipta. Kebarangkalian biasanya kamu guna apa sebelum ini? Sebelum matematik tambahan. Boleh senaraikan, boleh pokok kapal raja buku. Kepulang lah. Kamu tekan apa? Pengiringan sudah. Hanya maksudnya kalau di sini pengiringan, di situ satu. Maksudnya ada something wrong lah dengan dia punya formula kan? Yeah. Okay, why? Kan gimana? Lukis ke apa ke? Mungkin ini 6. Kalau buka 6. Kena rumah tangga. Jadi ini bukan enam kan? So ini macam jangan enam lah, sudah kan ini? I think so lah, macam enam lah. Ini pun enam kan? Satu per enam kan? Keempat pun kena berlaku. Yang lain? Kita akan bagi jawapan. Kita dah jawapan sampai dah 12 malam. Dalam 4 kali balik tergantung. Dapat satu lagi? Dapat. Kacau lah. Masih pecah dulu orang. Di antara. Nah, kalau dapat paling yang pertama atau paling kedua, paling contoh. Dalam balingan pertama tu dia dapat bukan 6. Bukan, ya. Dan balingan kedua pun bukan 6 juga. Tapi kau itu sih 6. Contoh. Kenapa makin langsung? Kerek kau mana? Balingan kedua pula. Kita pula balingan kedua. Dan, ataupun cobaan yang lain. Situasi yang ya, cobaan kali kedua. Balingan pertama dia tidak dapat 6 juga. Tapi balingan kedua dia dapat 6. Dan balingan keenam. Balingan ketiga. Balingan keempat tidak ada. Mengajar dia. Pakai di pusingan ke situasi yang lain. Cobaan yang lain. Wow, itu dia. Palingan pertama dia dapat 6. Palingan kedua tidak. Palingan ketiga tidak. Tapi palingan kedua dapat 4. Yang teruskan. Kan maksimalnya 4 jadi 4 ya. 4 palingan seterusnya lagi. Iya. Dia dapat palingan pertama tu dia dapat 6 juga. Palingan kedua dia dapat 6 juga. Palingan ketiga dia tidak. Palingan keempat dia tidak. Dia tidak sama kan begini? Ini? Iya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia tidak sama kan? Kedudukannya? Iya. Jadi kebahan kaliannya? Perlu dibahas. Dipusing balik.
Ada yang masih dua sih. Ada enggak? Tidak parfum. Tidak. Tidak ada punya. Enggak, dia ada dapat lagi ya, Nu. Ada di depan. Iya, boleh. Iya, ada sih. Ada cobaan lain lagi. Ada cobaan lain lagi yang boleh dapat. Beza situasinya. Banyak. Tulis lagi balik. Enggak, 6 kali saja. Oh. Kamu dapat berapa sudah? 6 sudah. 6 kali sudah. Buat lagi 6, 2. Coba bawa jam. Coba bawa. Tapi lain dari yang atas. Iya. Gitu. Tidak paham sudah. Oh iya, dapat sudah. Gimana? Ini maksudnya. Ini bahasanya sih. Berapa apa? Berapa situasi? 6 situasi. Ya, ada 4 situasi. Nama-nama itu ya, makanan kan. Konsentrasi biasanya untuk apa? 0, 1, 2, 3, 4. Situasi mana kamu sedang tunjukkan? Situasi 2. Studi dan maksimum bayarnya ada 4. Iya. Ada tanya kan berapa kali balingan yang boleh dapat 6. Contoh dia minta 2. So, ini contohlah. Dalam balingan pertama tu, dia dapat 6. Dan balingan kedua tu, dia pun dapat 6. Dan balingan ketiga, dia pun dapat 6. Apa tu X? Contoh yang tidak dapat tu X. Dan balik yang tidak dapat. So dia kira kedua lah. Dia mikir lagi kedua. Jadi pengiranya nama satu per enam pasal dua, lima per enam pasal dua. Ini sih situasi pertama. Itu situasi pertama. Ada situasi lain tak? Iya. Berapa? Iya. Ada situasi yang lain yang boleh dapat. 6 ni 2 kali. Kenapa? Mana ada? Oh. Itu bukan. Jangan terlalu. Semangat. Ayo, Min. Tentang si kedua. Dia mau menang sejak. Entar lagi. Tidak. Tidak. Dan tidak lurus, kan? Ya, kencang. Dia kebunyi. Tentang si kedua. Balingan pertama tu dia tidak dapat 6. Oh, jadi gagal pada awalnya. Iya. Tapi dia tak putus asa. Tapi tidak gagal pada akhirnya. Tapi balingan kedua dia dapat 6. Okey. Dan balingan ketiga pun dia dapat 6. Tapi balingan keempat dia tidak. Tapi pengiranya, kes kedua apa gagal berantanya? Sama juga. 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 Darat 1 per 6. Darat 1 per 6. Darat 1 per 6. Darat 5 per 6. Lain enggak? Enggak. Sama. 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 Situasi ketiga pula. Kamu tu apa? Aku membuat. Dalam 4 bagi ini. Kabarnya. Dia dapat 6 tu. Di bagian pertama dia tidak.
dan palingan kedua ada tidak juga. Palingan ketiga ada empat dan palingan keempat ada empat. Dan ada lagi. Sampai bila ke dua? Sampai. Sempat persaingan. Empat untuk ayam terpaling. Ayam. Kenapa lah terus kan? Sampai ada sudah yang gitu. Terus kan? Oh, yang mana? Oh, yang palingan yang tidak sama dengan ini. Dalam situasi yang sedikit. Semua sebenarnya kan semua yang di mana dapat dua enam. Dalam kedudukan enamnya tu dan bagiannya tu tidak sama. Hai. Bagian pertama dia dapat 6. Bagian kedua tidak. Palingan ketiga tidak, palingan keempat empat. Dia semua situasinya berbeza kan di tingkat enam kedudukan enam. Ada, boleh kan bagi? Boleh sampai dapat tu beli kan caranya? Kau bilang kan yang ke bawah tu balingan kan, bukan disuruhnya balingan bali empat kali. Apakah dia? Iya lah, ini lagi balingan. Ini nih situasi. Balingan pertama. Iya balingan. Oke. Jangan pisang. Jangan pisang. Nampi, mana lagi? Palingan pertama dia dapat, palingan kedua tidak, palingan ketiga tidak dapat. Dia sedang gini. Fokus. Ada lagi situasi yang boleh dapat berbeza dari situasi ini. Ada situasi. Kita cuba ke? Ada min ujung. Oke, so bagaimana kira dibunyikan kebangkannya? Satu. Yang pertama, enam. Kebangkannya enam. Kebangkannya enam. Kan dulu. Kebangkannya dia. Kira kebangkannya. Kita tahu sudah ada enam kan? Mana dulu tu? Mana ada kaya? Kira saja kebangkannya. Ambil pen hitam. So yang pertama apa tu kebangkannya? Cis pertama berapa kali kebangkannya? 25%. Sudah berapa mulanya? Satu apa darah apa darah? Nomor satu. Cuma satu dulu. Yang satu, bagaimana kita kira kebangkalan ini? Yang satunya 1/6 kan? 1/6, 1/6, 5/6, 5/6, tulis lah kebangkalan ini. Dapat dari 25. Apa? Satu, tulis dulu. 1/4, tulis lah 1/6, 1/2. Atas, semua satu. Yang kedua? Darab. Yang kedua?
dapat. Sama kan dia? Sama kan? Bagaimana 25 ke 6 dan 6? Ke 3? 5 ke 6, 5 ke 6, 1 ke 6, 1 ke 6. So, masih lagi 1 ke 6, kuasa 2, 5 ke 6, kuasa 2 kan? So, semua sama lah. Jadi, semua kebaran kalian ini ada 6 kebaran kalian di... Mau tolak darah kebahagi. Kenapa? Cuma di darah. Sudah rata semua. Darah. Nah, maksudnya sekarang ada 6 kebaran kalian kan? Ada 6 case. So, darah. Ini darah. Tambah. Kenapa tambah guna darah? Sebelah apa tuh? Atau? Ya betul lah. Bila kamu darah ke tambah, kamu kan tahu ini. Atau ke dan? Atau ke dan? Betul lah. Dan ke atau? Dan ke dan. Atau ke dan? Dan enggak? So, ini kena berlaku, ini juga kena berlaku. Atau aku kena dulu, bukan cara pengiraan, menerangkan konsep itu secara banyak kali. Paham kan konsep dulu. Ini kamu darap, di dalamnya darap, sebab ini perlu berlaku, dan ini perlu berlaku, dan ini perlu berlaku, dan ini perlu berlaku. Ini perlu kamu darap. Tapi ini dengan ini? Atau? Atau ini. Terus kita ambil kira sebagai dua. So, bila kita akan jadi tambah. Bila tambah jadi darah enam. So, akhirnya semua kebangkaran yang adalah sama, ada 6 case dengan kebangkaran yang sama, sejumlah kebangkarannya adalah 6 darah dengan itu. Apa darah 6? Atau 6 darah apa? Tulislah formula penuhnya. Oh yang 6 darah. Mana lagi perlu dibetulkan? Jangan.
3, 4, 5. Maksudnya? So, sekarang yang ini kedua darah 6 kan? Iya, darah 6. Oke, okay. Apa lagi? 3 pun darah 6. Semua pun darah 6. Iya. Gimana? Ini darah 6, sini darah 6, akhirnya kamu jumlahkan, Anda gak dapat 1. Kenapa kamu darah 6? Yang lain pun 6 case kan? So, ini kamu pun pergi darah 6, Anda kan? Ada yang tadi ini darah 6, ini pun darah 6, ini darah 6, pas itu kamu tambah lebih dari 1 kan? Penting kamu paham kenapa darah 6. Dalam situasi ini ada 6 case kan? Dalam situasi mana senang ini? Situasi 1 ada berapa case? 4 kan? Tempatnya mungkin sini, mungkin sini, mungkin sini, mungkin sini. So ini perlu darah dengan? 4. Nah ini pun darah dengan? Apa case nya? 3, 6, 1 bukan 6. So bukan 6 nya mungkin sini, mungkin sini, mungkin sini. Nah, pasu ditambah sepatunya betul juga. Kamu kira balik nanti. Betul nggak? Kalau ini darah 4, ini darah 4, ini kamu akan dapat. Okay. Ini sebut pas. Dengan satu. Okay. Tapi ya ini masih sama nggak saja? Ini masih sama kan? 1/6 ada 1 kali dia adalah 6, 3 kali dia bukan 6, itulah 1/6, 5/6 pasal 3. Nah, kalau dia 6 di sini pun tidak apa, sebab masih lagi 1/6 dan 3 bukan 6. Jadi bolehlah terus kita darab dengan 4. Okay, selesai. Paham sudah penuh situasinya? Oke. Okay. Ini adalah situasi di mana kamu balik sesuatu berulang kali. Tambah. Ini berulang kali. Kamu kali pertama ataupun dadu pertama, dadu kedua, ketiga, keempat, kebarangkaliannya sentiasa sama. Nah, kebarangkalian untuk kamu mendapatkan ini 6 ini sentiasa sama. Oke. Okay. So, kita cakap dapat 6 kan? Oke, ini katakan kamu ini adalah berjaya. Nah, katakan soalan kamu mau tahu berapa 6 dan katakan itu adalah berjaya. Oke. Ya ini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Apa? 0, 1, 2, 3, 4 ini apa? Nombor kan? Iya. Nombor biasa kita wakil dengan apa? X. X kan? Iya. So, ini adalah dan ini adalah apa? Ini adalah kebarangan kalian bahwa bilangan kali mendapat 6 adalah 0 kan? Oke, so kita tulis apa? Kebarangan kalian X sama dengan contohnya inilah, ini kita akan tulis apa? Kita cakap kebarangan kalian bahwa X sama dengan 0. Ini kita biasa tulis X sama dengan X kecil. Kan? So, P X sama dengan 0, P X sama dengan 1, P X sama dengan 2, P X sama dengan 3, P X sama dengan 4. Boleh ya? Oke. Okay. Hanya nanti kamu tengok definisi kamu punya X sepatutnya dia panjang. Sebab dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa? 1/6 ni kan? Itu untuk mendapat dia berjaya. So ini ada kebangkalian dia berjaya, tapi dia bergantung juga kepada empat ini kan. So sepatutnya kamu kena tulis kamu punya X sebagai apa dari awal. Contohnya tadi apa? Bilangan kali kan? Bilangan kali mendapat 6 kan? Itu mendapat 6 itu adalah yang kamu anggap sebagai berjaya. Daripada berapa kali? Kali kan? Tapi yang penting di sini apa? Setiap kali kamu baling dadu dia adalah dia kebunnya kebarangkalian adalah sama. Kalau kebarangkaliannya berubah kamu tidak boleh guna situasi ini juga.
Contohnya apa? Contohnya apa? Ya, ada 5 bola merah, 10 bola putih di dalam, lepas itu kamu ambil satu persatu tanpa pengulangan. Kan? Itu bola pertama akan mengeluarkan bola kedua. Maksud itu tak boleh guna formula. Tapi sebenarnya apa formulanya? Nah, sedang saja. So, contohnya apa? Mana senang? Satu. So, P X sama dengan 1. Maksudnya kata pun kosong lah tu. Atau kita lengkapkan tadi dari kosong hingga 1. Kalau kosong, itu yang Berjaya. Berjaya 1/6. Berjaya 1/6. Tiada yang Berjaya maksudnya semua tak Berjaya. Maksudnya 5/6 kuasa 4. Sama kan dengan tadi? Soalan sama dengan tadi. Hanya ini lagi rasa. Maksudnya sebenarnya bukan setiap kali kamu kena formula. Kalau kamu nampak 4 di sini kan? 4/4. Maksudnya setiap kali pun setiap kali pun Berjaya, so 1/6 kuasa 4. Okey, hanya PX sama dengan 1, PX sama dengan 2 dan PX sama dengan 3. Apakah formulanya? Bukanlah formula, apakah pengiranya tadi? Apa itu 1/6? Berjaya. Ya, Berjaya berapa kali? Satu kali kan? So tak Berjaya berapa kali? Tak Berjaya berapa kali? 5/6. Okey, okey. Yang Berjaya berapa kali? 1 kan? Okey, yang tak Berjaya berapa kali? Dan apakah keberangkalian dia tidak Berjaya? 5/6. Okey, apa kaitan 5/6 dengan 1/6? 1 kan? 1 dari Pak ya? 1 tolak 1/6. Dapat 5/6. 6 lah. Okay. Sama ada kamu Berjaya atau kamu gagal. Berapa kali? 3. Kenapa kamu tahu 3? Maksimumnya 4 kan? Ya, so maksudnya 3 tambah 1 sama dengan? 4. Maksudnya kalau sini 1, sini adalah 4 tolak 1. Eh, kalau 2? 1/6 kuasa 2. Coba ada 2 kali Berjaya. So keberangkalan Berjaya 1/6, keberangkalan tidak Berjaya 5/6. Okey, kalau PX kuasa sama dengan 3. So 3 kali Berjaya dan juga 1 kali tidak Berjaya. Tidak Berjaya, 4 kali 3, 1 lah. Okey, tetapi 3 case ini dia ada beberapa case. Kan, so kalau di 1, 1 sebenarnya senang nampak kan. Coba ada 4, kamu pilih 1 kan untuk menjadi 6. Kan, kamu pilih 1 tempat kan. Ya. Untuk menjadi 6. Okay. Yang ketiga itu bolehlah kamu, boleh kamu pilih 1 ataupun kamu pilih 3 lah. Ya. Kamu pilih 3 yang 6. Ya. Yang kalau ada 4 tempat tadi, sebenarnya kamu sedang buat apa tadi? Kamu sedang pilih 2 tempat sebagai 6 kan? Ya. Pilih. Bila kamu pilih, kamu pilih, ingat tak pilih? Pilih guna P ke sih? P, P, dapat. Ini nanti kamu ulang lagi. Kalau kita pilih saja DN, sih. Okay, so, kalau ada 4 kamu pilih satu tempatkan, so 4C1. Nah ini ada 4 tempat kamu pilih 2 tempat sebagai 6 kan, so 4C2. Dua ini 3. Jadi kenapa formulanya ditulis begitu? Macam panjang, tapi apakah keberangkalian apabila X kamu dalam case begini dan kamu akan tulis simbolnya apa? X-nya, apa nilai yang penting di sini? N. N, ini kan? Ya. So, 4 dan juga? P. P, 1/6. Okay, so
formulanya X sama dengan kamu guna A ke X biasanya? A. A formula. Kalau ini A lah kan? Iya. Apa tuh? Kurus saja kan? Oke. Okay. So, kamu tengok. Dia ada berapa part? Ada satu part berjaya, ada satu part tidak berjaya, dan satu berapa case. Itu saja. Itulah formulanya. Yang berjaya berapa kali dia mau berjaya? A kan? Itu salah. Yang tak berjaya, apakah kebanggaannya? Boleh kamu letak Q ataupun seterusnya satu tolak B. So kalau A kali berjaya daripada N kali, so tinggal berapa kali yang tak berjaya? Bukan satu. N tolak A. N tolak A. Kemudian daripada depannya kita pilih berapa kali berjaya. Macam tadi ada empat tempat, kita pilih dua tempat untuk berjaya. So daripada N tempat dipilih A. Itulah formulanya. Okay, thank you. See you tomorrow.